Ada hal yang spesial dalam pengecoran jalan di Dusun Kenteng, Tambak Selo, lantaran Komandan Kodim 0717 Purwodadi langsung turun dandil dalam pengecoran jalan. Dandim rela berbaur mengecor jalan karena memang seharusnya seorang pemimpin benar-benar memahami kondisi lapangan. Cuaca terik, panas, tak menyurutkan para anggota TNI dan warga. Sudah bertahun-tahun warga menanti adanya pengecoran jalan sepanjang 700 meter ini. Dalam kesempatan ini, nampak masyarakat dengan antusias membantu pengecoran hingga pekerjaan usai. Tanya apa? Hari ini kita kegiatan, kita meninjau pengerjaan yang dilaksanakan oleh Satgas. Kita ikut melaksanakan beberapa pekerjaan. Tadi sempat ikut melaksanakan pengecoran. Lumayan juga pengerjaannya, tetapi warga masyarakat dan para prajurit sangat bersemangat dan sangat antusias. Kenapa dan ikut ngecor juga, Den? Ikut ngecor biar kita juga ikut merasakan seperti apa prajurit lapangan itu pekerjaannya. Sehingga kita bisa mengevaluasi, juga bisa merasakan apa kendala dan tantangan yang itu. Enggak ada rasa sungkan untuk ikut ngecor dan sama warga dan masyarakat Palacita ini tadi nih? Wah, saya rasa ini pekerjaan sehari-hari kita sebagai prajurit, jadi ini sudah biasa, jadi tidak ada perasaan yang lain. Dari Gerobokan, Badi, IMTV Jawa Tengah melaporkan.